AS Roma mengincar bintang Real Madrid, Marco Asensio, sebagai pengganti Nicolo Zaniolo di bursa transfer musim panas ini. Giallorossi ingin mengupakan kedatangan Asensio ke Stadion Olimpico di penghujung bursa transfer kali ini. Zaniolo sendiri saat ini tengah menjadi target transfer beberapa klub Liga Premier. Nasib Marco Asensio saat ini tengah di persimpangan, meskipun dia menikmati karirnya yang produktif di musim 2021/2022 bersama Madrid. Penyerang internasional Spanyol itu bahkan mengakhiri musim lalu sebagai pencetak gol terbanyak ketiga El Real, setelah Karim Benzema dan Vinicius Junior. Namun dalam urutan permainan skuad Bernabeu itu, posisinya tetap berada di belakang Rodrigo. Diungkapkan The Hard Tackle, satu hal yang lebih menjadi perhatian bagi pemain maupun klubnya adalah, Asensio telah memasuki tahun terakhir dari kontraknya bersama Madrid, dan tampaknya tak ada tanda-tanda ia akan menandatangani kesepakatan baru, karena negosiasi kontrak barunya menemui jalan buntu. Situasi inilah yang menjadi perhatian sejumlah klub papan atas Eropa, termasuk AS Roma. Roma diberitakan masih harus bergerilya di bursa transfer demi menguatkan lini serang mereka, walau sudah datangkan Paulo Dybala secara cuma-cuma di bursa transfer yang sedang berjalan saat ini. Raksasa Serie A itu tengah alami masalah terkait masa depan Zaniolo, yang kemungkinan akan segera tinggalkan Olimpico. Pemain internasional Italia itu diminati sejumlah klub Inggris sejak beberapa pekan terakhir ini, di mana Tottenham Hotspur diberitakan sangat ingin memboyongnya ke Liga Premier. Ketidakpastian kontrak baru Zaniolo itulah yang membuat Roma kemudian alihkan perhatian mereka pada Asensio. Untuk dapatkan Asensio, Roma harus bertarung dengan klub lain, karena ia tak pernah kehabisan peminat. Apalagi, AC Milan pun diberitakan ingin memboyongnya ke San Siro. Meski demikian, Milan bisa saja kalah cepat dari Roma, karena klub asuhan Stefano Pioli itu berniat untuk mengontrak Asensio secara cuma-cuma di bursa transfer musim panas tahun 2023. Sementara itu Asensio justru terbuka untuk tetap merumput di Bernabeu setelah bursa transfer musim panas ini berakhir. Namun, dengan kemunculan tim asuhan Jose Mourinho itu memburu jasanya, tentunya akan menarik untuk melihat apakah Asensio mempertimbangkan untuk tinggalkan Real Madrid bulan ini bersamaan dengan ketidakpastian masa depan Zaniolo di Roma.